masih di Sinden Mendel. Apa Eh, iki kan ngano judule Mas dan Mbak dadi niki ya sing alus. Oh, alusan. Iya no, sapa persis. Kowe koyo makhluk halus tenan. Wis. Ora, wis tak rada tak kasar sithik dadi. Makhluk halus ya, makhluk halus iki nang mbah lembah iki lho. Aku jek ngambil. Ora badal lagi. Nah, yang pasti buat teman-teman prokonya ada di rumah, kita juga masih ada kuis persembahan dari Truly. Passwordnya adalah sego kucing lawe teri. Nek pengen nyuci piring nganggo Truly. Nah, nanti ada spesial dari Truly. Dan buat Mas Coco, Cok, nek telepon mengko lagi siaran. Ngerti yo? Oh, ya, kita langsung ke narasumber kita. Ada Mas Puji. Nah, Mas Puji, ini kan agak kesini sedikit. Oh iya. Oh, benar aku tuh. Sorry. Menurut kecasa deh. Nah, gini, ini mau nanya soal mengenai pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah. Ini persembahan dari IO sendiri atau bekerjasama dengan Kita kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Oh. Pastinya didukung oleh beberapa stakeholder ya. Mm-hmm. Ada beberapa pihak yang mendukung acara ini. Gitu. Dari sehingga ada keterkaitan juga dengan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, dan memang kegiatan ini selalu dihelat setiap tahun. Setiap regular, tahun pasti ya, ada. Dan masing-masing pemenang dari tingkat kabupaten akan di memperebutkan satu trofi, satu ibaratnya satu nama yang nanti akan kita kirim ke tingkat nasional sebagai pemilihan duta wisata Indonesia. Seperti oke, itu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi siap-siap saja buat para finalis, sudah ada 35 pasang ini ya. Yeah. Nah, ini tujuan dari dilaksanakannya pemilihan Mas dan Mbak duta wisata ini apa sih, Mas? Sebenarnya? Yeah. Jadi selalu kita berpikir bahwa setiap daerah itu kan ada potensi yang unik. Betul. Ya, dan ujung-ujungnya sebenarnya peningkatan di kapasitas ekonomi masyarakat. Dan selalu ada beberapa sumber pendapatan daerah, dan Jawa Tengah khususnya itu mempunyai destinasi wisata atau tempat tujuan wisata ya, yang selalu akan berorientasi pada bagaimana mereka akhirnya mempromosikan tempat wisata itu menjadi salah satu sumber income per kapita dari daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Nah, untuk mendapatkan itu mau tidak mau harus ada agent, harus ada beberapa orang yang memang konsen untuk mempromokan bagaimana tempat wisata itu sehingga menjadi satu tujuan wisman maupun wisatawan lokal. Betul. Nah, untuk menjadi agen sendiri pastinya tidak mudah hanya sekedar mereka tahu tentang tempat wisata. Tapi dibutuhkan yang namanya karakter, dibutuhkan yang namanya mental, public speaking, apalagi kemampuan dalam berbahasa asing. Nah, sehingga ada keinginan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk mengasah sekaligus mempertajam pemuda-pemudi di setiap daerah sehingga mereka layak disebut sebagai agen dari promosi tempat wisata di mana mereka berada. Oh ya. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi buat para agen para finalis itu finalis, tadi ya. Iya. Nanti kan pastinya akan menjadi seorang agen. Betul. Nah, tapi kan untuk menjadi seorang agen tuh seumpamanya, maaf, nanti untuk pemilihan seumpama ternyata pemenangnya dari daerah mana ya? Pati. Ya. Nah, dia akan mewakili wilayah Jawa Tengah. Tapi kan dia nggak begitu paham juga untuk wilayah-wilayah seperti mungkin di daerah Solo, ya, Wonogiri. Terus itu bagaimana kiat-kiatnya itu mengatasi hal tersebut? Pastinya tidak hanya dalam jangka pendek ya. Mereka setelah dipilih dan setelah itu selesai, tidak. Tapi artinya ada edukasi yang secara beruntun, secara simultan sehingga mereka mengerti bahwa dunia kepariwisataan khususnya di daerah mereka, umumnya Jawa Tengah atau bahkan nasional, mereka harus mengerti. Karena selanjutnya pasti akan ada step-step pembinaan yang lain. Meskipun ada kerangka yang lebih umum yang mereka harus tahu bahwa secara demografis
negara kita ini akan lebih banyak dipecah-pecah menjadi tempat-tempat tujuan wisata. Nah, baru setelah itu mereka akan belajar lebih khusus lagi dari masing-masing tempat wisata yang ada. Dan itu sangat tergantung dari si agen itu sendiri mau belajar atau tidak. Intinya sebenarnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini memberikan sebuah jalan bagi dia untuk mengerti bahwa Anda diberi kesempatan, tinggal bagaimana Anda mengembangkan daerah wisata. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Berarti Mas Puji ini dulu benar-benar mantan Mas Duta Wisata. Sudah paham sekali. Ngontrol di nek apa istilahnya nek pengen jadi Mas Ki kudune kok ngene ada step-stepnya. Jadi enggak cuma pemilihan deng wis, oh aku Duta Wisata, enggak seperti itu ya Mas ya. Jadi mereka itu mempunyai tugas sebenarnya. Ya. Kalau ya. Bisa dibilang tadi apa agen ya? Ya, agent. Sebenarnya kalau orang bule bilang sih ambassador seperti itu. Oh, ambassador. Nah, betul. Jadi duta. Duta. Ya, betul. Ada ini duta. Ini duta cakil nih. Iya. Yeah. Ya, ada beberapa setelah pemilihan ini memang 35 adik-adik yang terrecord ya di grand final ini tidak selesai. Pasti ada penugasan baik dari pihak kabupaten yang mengirimnya maupun dari provinsi yang sudah memiliki data mereka. Wah. Seperti itu. Nanti rencana tugas pertama pengiriman ke mana tuh? Sana, Arab. Ke ISIS. Arab bisa. Sana, ISIS ya. Suriname ISIS. Gitu. Perangi ISIS, wah, duta wisata kan merangi ISIS. Bayar. Lah ndi? Ya bangsane nggon wisata-wisata ngono kuwi. Nang Tawang Mangu. Wah, kowe pol Tawang Mangu. Omahmu Karanganyar. Aku malah tau lah. Wah, badal aja. Ini jenis gojokan saya mau bayar posel. Mau angkatnya dok seneng, mulia dong. Nah, karena di Indonesia, untuk Jawa Tengah ini sendiri, tempat wisata itu sangat banyak sekali. Dan ini merupakan PR ya, buat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk mencetak agen-agen yang pasti harus memahami wilayah-wilayah kepariwisataan di wilayah Jawa Tengah khususnya, karena mereka nanti akan terpilih sebagai wakil dari Jawa Tengah yang nanti pastinya akan maju ke tingkat nasional. Nah, kalau ke tingkat nasional itu nanti kira-kira kapan nih Mas? Nanti di bulan Desember ya. Wah, berarti deket nih. Ya, di bulan Desember tepatnya tanggal 6 di Kepulauan Riau. Itu sebentar lagi loh Mas. Ya, betul. 2 minggu lagi. Ya. Lah apa persiapannya terus gimana itu Mas? Jadi sebenarnya dari penyaringan di sini kita tinggal poles sedikit ya di tingkat provinsi, dan mereka langsung kita kirim ke tingkat nasional. Di Riau. Riau. Ya. Dan luar biasanya setiap tahun, setiap diadakan pemilihan duta wisata tingkat nasional, Mbak Mas Duta Wisata Jawa Tengah ini selalu mendapat ranking, mendapat poin. Tahun kemarin bahkan mendapat juara pertama. Wow. Ya, karena tidak terlepas dari keseriusan pembinaan baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Wah, luar biasa. Ternyata Jawa Tengah itu punya nilai yang sangat luar biasa. Kalau yang tahun kemarin jenengan juga pelaksananya? Kalau nasional bukan. Nasional enggak, yang Jawa Tengah. Jadi kebetulan kita baru pertama kali nangani ini. Wah, jenengan harusnya lebih bisa besok kan, kemarin juara 1 toh. Iya, hari ini juara 0 gitu. Iya, baik lagi juara setengah. Di atasnya satu ya. Kita nanti akan tanya-tanya lagi bersama Mas Puji yang sudah mantan dari Mas Duta Wisata Jawa Tengah tahun 96 sebelum Mas saya telah pesan besar begitu tadi. Sinden Mendel.